Assalamualaikum. Jumpa lagi. Hari ini saya nak kongsikan masakan saya, iaitu tumis sayur campur kacang manis. Saya ada kacang manis atau sweet peas. Saya ada carrot, lobak merah, bawang, bawang putih, bawang merah yang dicincang. Saya ada serbuk perasa. Saya gunakan juga sos tiram dan sedikit irisan daging ayam. Daging ayam dengan sos tiram ni dan serbuk perasa akan saya gaulkan ketiga-tiga bahan ni. Inilah dia semua bahan yang saya gunakan hari ini. Okey, kita gaulkan dulu daging ayam ni dengan serbuk perasa dan gaul-gaulkan dia bagi serata ya, semua kena bahagian daging ayam tu. Dan sos tiram. Masakan ni saya tak letak garam ya, sebab sos tiram dan serbuk perasa ni adalah masin ya. Rasa mereka ni dah masin, jadi kita tak payah gunakan garam, nanti terlampau masin lah sayur kita ya. Okey, aduk-adukkan buat tiga bahan ni supaya dia mesra dan sebati. Kemudian kita akan tumis bahan ini dahulu. Beginilah rupanya tiga bahan ni kalau dah dicampurkan, digaulkan sebati. Beginilah rupanya. Okey, sekarang kita nak tumis. Masukkan sedikit minyak. Ini kira macam terlebih dah sikit minyak ni. Kurangkan lagi ya puan-puan. Tumislah bahan tadi tu. Ayam, sos tiram dan serbuk perasa sehingga ayam itu masak. Masukkan bawang merah yang dicincang. Guna satu labu kecil aja ya. Dan seterusnya kawan bawang merah ni, iaitu kita akan masukkan bawang putih. Bawang putih tunggu sehingga ketiga-tiga bahan ni nampak masak dan memang masak, barulah kita masukkan bahan-bahan lain. Bila ayam dah masak, kita masukkan sayur lobak merah. Lobak merah ni keras sedikit ya, kita masukkan dia dahulu. Bila dia dah lembut, baru kita akan masukkan sayur kobis pula. Okey, sekarang kita masukkan sayur kobis. Gaul rata. Masak lagi sekejap supaya kobis ni lembut. Gaul bagi perisa tu serata semua pada sayur-sayur tu ya. Okey. Sekarang kita masukkan sayur manis atau kacang pis. Kacang manis ya, kacang pis. Kacang ni kita tak payah masak lama-lama. Masukkan irisan cili merah. Cili merah ni makeup kepada masakan kita ya. Dia mencantikkan rupa masakan kita. Dah siap dah ni. Siap dah. Okey, puan-puan inilah dia menu masakan saya hari ini. Tumis sayur campur kacang manis. Bolehlah dicuba ya. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum.